masalah yang diperlukan, masalah fasilitas, kami telah menyediakan 4 dermaga dengan jumlah kapal bongkar muat ada 20. Semuanya fasilitas ASDP telah berjalan seperti yang diharapkan. Nah, untuk saat ini ada peningkatan 13%. 13% untuk arus mudik. Ya, itu baik dari lintasan Padang Bay juga ada peningkatan di Lembar, intinya dari Lembar peningkatan 13%. Itu untuk kedatangan dan keberangkatan ya, hanya 13%. 13%, kan? Ya. Kemudian Pak, untuk penjualan tiket untuk Ketapang di mana itu Pak? Maksudnya? Nah, untuk tiket penyeberangan Ketapang tidak ada di dalam pelabuhan, sudah tidak ada karena berdasarkan 3G dan online. Itu dari di Lembar menuju Ketapang atau Ketapang menuju Lembar? Ketapang menuju Lembar. Berarti ya. Yang dari Lembar menuju Ketapang masih ada di? Ya, kalau dari Lembar ke Ketapang kita masih di operasi. 3G. 3G. Iya, 3G. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemudik di tahun ini, Pak? Ya, intinya untuk pemudik yang dari Lembar menuju Pulau Bali atau Ketapang, biasanya di Lembar terjadi lonjakan setelah Lebaran Tupat. Setelah Lebaran Tupat terjadi lonjakan. Untuk yang biasa-biasanya setelah Hari Raya, untuk penumpang kayaknya biasa, normal-normal aja. Berarti untuk penumpang yang dari Lombok menuju Bali akan terjadi lonjakan? Lonjakan setelah di sini menurut tradisi yang sudah dari tahun ke tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!